Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana puasanya? Tentunya masih lancar-lancar saja dong ya. Oke, nah di acara Fun Language hari ini kita akan belajar bahasa Jerman. Wah, bahasa Jerman, kan biasanya cuma belajar bahasa Inggris, Bu. Iya, hari ini spesial, kita akan belajar bahasa Jerman. Dengan siapa? Dengan Bu Rias tentunya. Oke, kita mulai ya. Nah, dalam bahasa Inggris tentunya kalian tahu dong yang namanya greeting atau salam. Dalam bahasa Jerman juga ada. Kita menyebutnya dengan begrüßung. Nah, begrüßung di sini pertama-tama kita akan belajar mengucapkan selamat pagi. Biasanya orang Jerman menyebut selamat pagi dengan ucapan seperti apa ya, Bu? Nah, ucapannya begini. Guten Morgen. Oke, Guten Morgen itu adalah selamat pagi. Oke, selanjutnya, kalau selamat siang? Nah, kalau selamat siang, orang-orang di Jerman mereka menyebutnya Guten Tag. Oke, Buria selangi lagi ya. Guten Tag itu adalah selamat siang. Lanjut. Untuk selamat malam itu kita mengucapkannya Guten Abend. Guten Abend. Nah, lanjut untuk selamat tidur ada juga nih. Bagaimana mengucapkannya? Seperti ini. Gute Nacht. Gute Nacht atau selamat tidur. Oke, udah selangi lagi ya. Tadi ada Guten Morgen, selamat pagi. Guten Tag, selamat siang. Lalu Guten Abend, selamat malam. Dan Guten Nacht, selamat tidur. Nah, selain itu, Buria juga akan ajarkan nih bagaimana kalau kita mau mengucapkan selamat makan. Nah, bagaimana ya? Begini, kalau kita mau mengucapkan selamat makan, cukup kita ucapkan Guten Appetit. Nah, oke, diulangi lagi ya. Guten Appetit. Nah, itu artinya selamat makan. Oke, sudah banyak yang dipelajari tadi untuk selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat tidur, kemudian ada selamat makan. Nah, sekarang teman-teman semua akan Burias ajak untuk belajar berhitung. Bagaimana sih menyebut angka 1 sampai 10 dalam bahasa Jerman? Kita mulai ya. Yuk. Angka 1. Kita menyebutnya eins. Eins. Kemudian 2 zwei. Zwei. Itu 2. Lalu 3 drei. Drei. 4 vier. Vier. Ya. 5 fünf. Ya, ini agak lucu ya untuk angka 5 ini mengucapkannya mulutnya harus ditarik ke bawah. Fünf. Nah, itu 5. Kemudian 6 sechs. Sechs. 7 ada sieben. Sieben. 8 acht. Acht. 9 neun. Neun. Dan 10, 10, 10 ya, 10. Kalau diulangi lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya kan? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, itu tadi berhitung dalam bahasa Jerman. Nah, nanti bisa dipraktekkan ya teman-teman sambil melihat video ini. Nanti teman-teman praktek. Oh, angka 1 itu 1.
angka 2 try, ya. Angka 3 try, ya. Tidak jauh berbeda dengan bahasa Inggris kan ya. Kalau bahasa Inggris ada 1, 2, 3, 4, 5, tidak jauh berbeda pengucapannya. Oke, selanjutnya sudah belajar tentang salam, sudah belajar tentang angka, tidak akan lengkap jika kita tidak belajar tentang perkenalan diri. Bagaimana sih kalau orang Jerman memperkenalkan diri? Ya, kita akan mulai ya untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, kita akan menyebutkan nama. Bagaimana caranya? Simak ya, lihat Rias. Ich heiße Rias Sita Atmaja. Terus ulangi lagi. Ich heiße Rias Sita Atmaja. Artinya adalah nama saya Rias Sita Atmaja. Ich itu artinya aku, saya. Heiße itu nama. Ich heiße Rias Sita Atmaja. Oke, kemudian yang kedua. Ich komme aus Jawa. Ich komme aus Jawa. Ya. Ich artinya saya, komme berasal. Aus dari, saya berasal dari Jawa. Oke. Kemudian yang ketiga. Ich wohne in Bangunthapan. Ich wohne in Bangunthapan. Saya tinggal di Bangunthapan. Wohne itu artinya tinggal. Saya tinggal di Bangunthapan. Ich bin 30 Jahre alt. Ich bin 30 Jahre alt. Umur saya 30 tahun. Ya, tapi kalau anak-anak kan umurnya masih 7 tahun, 8 tahun, nanti mungkin bisa ich bin 7 Jahre alt. 7 itu 7. Ich bin 7 Jahre alt. Kalau mungkin umurnya 10, berarti ich bin 10 Jahre alt. Umur saya 10 tahun. Seperti itu. Ya, kita ulangi dari awal ya. Kita ulangi dari awal. Oke. Okay. Ich heiße Rias Sita Atmaja. Ich komme aus Jawa. Ich wohne in Bangunthapan. Ich bin 30 Jahre alt. Oke, seperti itu. Itu untuk memperkenalkan diri. Nah, gimana? Bagaimana? Sulit? Tidak ya, tidak sulit. Teman-teman bagaimana? Nanti bisa praktek di rumah ya. Nanti di depan orang tuanya. Bu, pak, aku bisa loh berbahasa Jerman. Aku mau memperkenalkan diriku dengan bahasa Jerman. Nah, seperti tadi, seperti yang sudah Bria contohkan. Oke, baik, sampai di sini dulu ya. Kita belajar bahasa Jerman. Kita akan ketemu lagi nanti lain kali ya. Terima kasih untuk hari ini sudah menyimak, sudah memperhatikan dengan penuh semangat ya. Oke, jangan lupa sebentar lagi berbuka puasa ya. Hore. Sebentar lagi berbuka puasa, tetap jaga puasamu, tetap semangat ya. Terus tambah semangatnya setiap hari ya, insyaallah nanti dilancarkan puasanya ya, sampai akhir nanti. Oke, sekian dari Bu Rias. Ada kurang lebihnya Bu Rias mohon maaf. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.